Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, episode Sang Negarawan. Saya masih bersama pemimpin redaksi majalah Historia Online, Boni Triana. Mas Boni, kita akan bahas soal bagaimana hubungan pasang surut antara tiga pemimpin, Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir. Ada juga foto yang mungkin bisa kita bahas dan untuk menggambarkan bagaimana sesungguhnya relasi itu. Pasang surutnya seperti apa? Sebetulnya secara politik mereka ada perselisihan paham. Jadi tentang bagaimana mau membawa republik ini. Jadi kalau ada Dwi Tunggal katanya Bung Karno Bung Hatta atau Triumvirat Syahrir Bung Karno Bung Hatta, itu sebetulnya agak sedikit juga ditambah-tambahin di bumbu-bumbui. Itu secara politik mereka berbeda. Jadi misal Syahrir dan Bung Karno itu orang yang nggak pernah cocok, tapi secara personal mereka masih tetap baik, walaupun pernah juga terlibat satu ya pertikaian kecil lah ketika Bung Karno di Pengasingan di Brastagi, dia mandi karena airnya itu sebetulnya cuma sedikit dan kemudian dia nyanyi-nyanyi, si Syahrir ini teriak ke presiden, dibilang tutup mulutmu dalam bahasa Belanda ya, how do you mean katanya. Bung Karno kesinggung, saya ini jelek-jelek juga presiden gitu kan. Ya Bung Karno dia bilang, gimana itu Syahrir kok begitu sama presiden katanya. Ya agak gitulah. Kemudian di dalam autobiografinya Bung Karno juga bilang, Syahrir itu tukangnya kasak kusuk, jelek-jelekin saya di belakang, gak pernah mau jujur di depan. Jadi konflik-konflik itu ada di kalangan mereka, itu ada. Mereka manusia tetap. Mereka mengalami satu hubungan yang pasang surut. Mereka pernah bersama di dalam Republik ketika melawan Belanda, ketika mendirikan Indonesia. Mereka juga pernah terlibat dalam satu konflik yang cukup...